Kemudian untuk kebutuhan siswa kita. Kebutuhan. Makanya tadi gimana ini izin juga butuh, harus ada izin kok butuh. Ini kebutuhan bukan kemauan, tapi ini butuh memang. Mau nyangkul enggak bawa cangkul gimana? Tapi kita tidak maksa. Bahkan kita katakan, betul-betul nih. Yang tidak mampu ya udah kita. Tapi kita tanamkan jiwa wirausaha kita. Wirausaha anak. Kalau dia miskin betul-betul, cacat pula enggak bisa apa-apa, ya udah kita kasih. Harus ya. Jadi kalau dia masih punya uang jajan, kalau enggak punya, dulu di sini ada betul-betul miskin. Jualan ini dia jualan apa kacang. Dia. Tapi oleh Abi dijadikan asisten wirausaha perempuan di PT Emas itu. Jualan dia dikasih oleh kita setelah jualan. Jualan dari kita gitu. Kemudian meningkatkan kapabilitas guru dalam mengajar PKU melalui contoh konkret yang dilakukan oleh guru itu sendiri. Ini karya kami ini, gitu kan istilahnya. Membuat kesamaan panduan bahan ajar. Nah, ini kan membuat kesamaan panduan ajar antar sekolah menengah atas sekolah pekan baru. Ini mas satu sekolah juga beda-beda. Termasuk SMA 8 juga beda. Yang tidak gurunya bukan Nabi, misalnya beda ini juga. Ya, kalau bedanya beda level enggak apa-apa. Ini mas sama-sama kelas 10 ya, beda aja. Iya, tidak kan Bu? Iya, sesuai dengan kemampuan. Nah, nanti mah kok samakanlah gitu misalnya kan. Tapi mau tetap beda enggak apa-apa, yang penting ada panduannya. Jadi nanti di buku itu dikasih alternatif, bikin ini, bikin ini, bikin ini gitu loh. Dan ingat tadi, yang dinilai itu bukan produknya, itu masa beda enggak apa-apa. Yang dinilai itu apa? Wira untuk bekerjanya, wira untuk rajinnya, wira untuk jujurnya, itu yang dinilai tuh, bukan hasilnya. Gitu loh. Abi kalau nyuruh ini, nyuruh tugas, asal ada, kasih 80. Asal ada gitu. Nah terus dilihat, ini bagus. Nah mulai beranjak, 82 gitu kan. Sampai dibatasi nanti ya, tertingginya berapa. Kalau di sini, di SMA 8, Abi ini. Semester 1, Abi membatasi semester 1 kemarin tertinggi 85. Semester 2 nanti 90. Semester 3 harus naik lagi terus gitu. Jadi kita kerjasama gitu. Jadi jangan jeger jadi 90 tapi nanti turun. Jelek gitu. Boleh begitu. Ya, udah pasti begitu kan? Di sekolah-sekolah lain juga kan. Nah, untuk PKWU begitu, Abi. Jadi nanti untuk PKWU nanti kalau mau diambil model seperti itu, semester 1-nya 85. Semester 2-nya 90. Sejelek apapun karya siswa 80. Asal karya ya. Asal karya. Tapi jangan sejelek apapun jangan. Kalau yang sifatnya udah video, udah apa gitu kan. Tapi kalau yang sifatnya tulisan, Abi juga ada yang 60. Ada 50 ada. Contoh begini. Yang lain catatan itu misalnya lah ya yang lain sebut 10 halaman. Ya kita lihat dulu yang terbanyak. Wah, ini yang terbanyak sekian. Udah, misalnya 85 yang terbanyak. Dia hanya 2 halaman. Mau dikasih berapa? 70, 80, enggak itu mah langsung aja, enggak lulus memang, bukan enggak lulus, artinya diperbaiki, dikasih 60, itu 2 halaman, berarti malas dia, wiranya enggak ada gitu, yang dinilai itu bukan dinilai bagus jeleknya. Oh tapi bagus jeleknya apa dinilai? Dinilai juga ada yang lengkap bagus loh, pakai stabilo, pakai itu, wah dahsyat itu, artinya jalan literasi, gitu lah. Semua siswa wajib memiliki bahan ajar nih yang adaptif dengan karakteristik demografi ya, posisi kita. Beda kan orang Pekanbaru dengan orang Bengkalis misalkan, itu pantai beda kan. Jadi dengan demografi kita di sini kita mungkin enggak ke ikan-ikanan, kalau di sana pengawetan di Bengkalis bikin ikan karena di kalau kita mah ya paling bikin manisan gitu kan. Jadi itu yang disebut demografi itu kan gitu. Karipanoka membeli dengan harga murah dan terjangkau bagi yang tidak mampu ditanggung oleh MGMP. Ini udah ditulis oleh Abi. Tanggung aja. Sebagai salah satu sumber dana masif setiap semester untuk membiayai kegiatan MGMP PKW Kota Pekanbaru. 6 untuk membiayai program studi tur ke sentra PKW di Pulau Jawa pada Desember 2023 paling lambat ya. Siapa sekarang? Tolonglah bantu Abi untuk bacakan.
Siapa? Ini nih. Nah, silakan. Yang pertama siapa itu? Yang pertama itu koordinator PKWI Kota Pekanbaru. Ya, ini Pak Tapip. Pak Tapip. Jadi kedua, siapa yang terlibat, Pak Tapip? Terus. Yang kedua Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Itu membuat kata sambutan nanti. Di buku itu buat kata sambutan. Pak Kamsol sekarang ya, Dr. Kamsol. Terus? Yang ketiga pengurus MGMP PKWI Kota Pekanbaru. Ya, ini Abi sini pengarah pendanaan dan pelaksana ini Abi nih. Tapi dibantu dengan yang lain-lain ya. Ini pendanaan Abi nih ya. Pendanaan Abi ini. Ya, lumayan juga. Tapi ya udah. Ya, terus yang keempat anggota MGMP PKWI Kota Pekanbaru yaitu tim penulis dan distribusi. Ya, untuk tim penulis dan untuk distribusi itu anggota MGMP semua. Semua terlibat semua. Terus percetakan, kerekanan produksi, ya, siswa itu pengguna. Nah, inilah yang terlibat ya. Itu HU itu begitu ya Bu. Kalau nanti menjabarkan HU itu semua itu dalam hal itu ya. Ini kita kan sambil belajar ini apa 5W1H gitu kan istilahnya. Terus ini tempat. Where yaitu tempat pelaksanaan penulisan naskah bahan ajar di aula SMA 8 Pekanbaru dan sini. Di rumah. Berarti membuatnya ya. Di jadi di sini kita ya di aula nanti itu kita ini kan, tapi kan nggak selesai di sini. Satu orang itu kan nanti satu buku itu oleh 3 orang tuh. Wah, jatah misalnya satu orang tuh 50 halaman, tapi kan tidak persis-persisan begitu. Pokoknya nanti semua nanti di yang 3 itu harus ditunjuk satu orang. Itunya apa ketuanya siapa gitu. Jadi wah dirumuskan. Siang malam ini. Ya selama satu ada nanti schedule-nya udah Abi buat. Enggak apa-apa. Tiap bulan dan tiap semester nanti tinggal begini saja, insya Allah asal masih dijual ya, asal masih dijual, insya Allah ngalir ada, kan gitu. Makanya harus ini harus serius. Tapi kan semua juga kebagian, ada yang bagian itu, ada yang bagian distribusi, segala macam lah. Jadi nanti ya, dah lanjut dulu. Yang keempat, waktu pelaksanaan, yaitu pada tanggal 27 April sampai dengan 5.